Permasalahan limbah ternak ayam dari PT Japval yang berdampak pada timbulnya lalat limbah hingga menyerang pemukiman warga sekitar turut menjadi sorotan Komisi 1 DPRD Bintan. Untuk itu pada Senin 8 Juli 2024, Komisi 1 DPRD Bintan menggelar rapat dengar pendapat dengan memanggil PT Japva untuk meminta penjelasan terkait lalat limbah dari ternak ayam PT Japva yang menyerang pemukiman warga. Dalam RPD itu, Komisi 1 DPRD Bintan meminta PT Japva dapat menangani limbah dari perusahaan yang berdampak buruk pada pemukiman warga sekitar. Ketua Komisi 1 DPRD Bintan Hasriya Wadi mengungkapkan saat pihaknya menanyakan terkait rekomendasi dari Dinas Lingkungan Hidup, rekomendasi tata ruang dari Dinas PUPR, serta izin AMDAL, pihak perusahaan terkesan tidak mengetahui. Ia menegaskan sebuah perusahaan harus mempersiapkan seluruh izin sebelum beroperasi, sehingga aktivitas produksi di perusahaan tersebut tidak akan berdampak buruk bagi pemukiman di sekitarnya. Baru mau nimbun saja, ya kan, Satpol PP sudah datang. Sudah mempertanyakan rekomendasi penimbunan, ya, rekomendasi lingkungan ke DLH, lalu rekomendasi dari penetapan tata ruang dari PUPR, ya kan? Lalu bagaimana juga UPL-UKL-nya kalau masih di bawah 5 hektar, lalu juga AMDAL-nya. Nah hari ini kan ketika kita tanyakan mereka gelagapan, nah, makanya kami akan jadwal ulang untuk melakukan RDP selanjutnya dengan orang-orang yang teknis mengenai ini. Tapi hari ini dengan adanya pertemuan ini, dengan adanya RDP ini, kami jadi tahu persoalan-persoalan permasalahan-permasalahan. Ya. Apa masalah-masalah yang tadi diterungkap di dalam RDP tadi? Gimana? Apa masalah-masalah yang terungkap dari? Ya, begini. Ini persoalan limbah. Nah, jadi artinya ini bukan lalat saja, tapi spesies yang ada itu kan dinas kesehatan ataupun dinas lingkungan harus tahu betul nggak ini wabahnya datangnya dari mana. Dari Bintan, Kepulauan Riau, Ardian Syahputra, UTV mengabarkan.